Lupa bang, udah lama gak buat video, lupa. Tunggu dulu. Oke, sekarang kita bakal main tes. Sebuah tes umur berapa kita nikah. Kalau Mega sih nikah, kalau gak Sabtu ya Minggu. Receh. Coba lihat bukunya. Kanan. Tulisannya, oh. Dokter punya ya. Checker lagi mencatu. Kembling. Pakai ini. Pakai ini. Oh, enggak lancip sih. Ada aja permintaan yang aneh-aneh. Bagus. Enak tuh yang lancip. Apa tuh? Apa pendapat kamu tentang pernikahan? Saya tidak suka. Saya lebih suka hidup dengan pasangan saya. Oh, maksud dia tuh dia suka hidup sama pasangannya tapi enggak nikah, kayak kumpul kebo gitu. Nah, suka yang itu tuh, nah suka. Yang C. C lah. Ide bagus ketika saya menemukan orang yang tepat. Berapa skornya? C. 30. Mega ngikut, enggak suka. Pertanyaan yang kedua. Tujuan utama hidup kamu adalah tentara hidup profesional. Mega sih mendingan A. Nah, B. Nah itu cita-citanya harus sukses, mau kayak gimana pun sukses. Jadi kita nggak bakal bergantung sama orang lain. Oke. Okay. Karena kuat noe, kita tuh nggak boleh bergantung sama orang lain, tapi kita butuh orang lain. Berapa skornya? B 20. Mega? 30 dong. Pertanyaannya ketiga. Genre film favorit kamu adalah CV aja. Mega. Tapi kalau yang bunuh-bunuh Mega nggak suka. Ya itu action bapak, bercanda aja sih bapak. Mega suka yang sweet-sweet, tapi Mega suka yang lucu-lucu. Enggak, gini aja. Mantas aja lah. Tapi ntar Mega suka nangis-nangis gitu. Berapa skornya? Noe A, 10. Kenapa? Berapa? 40. What? Pertanyaan nomor 4. Apakah cinta terjadi hanya sekali dalam seumur hidup? Tidak, kamu dapat jatuh cinta beberapa kali. Ya. Kalau enggak apa? Enggak mungkin ada kata mantan kalau misalnya enggak bisa beberapa kali. Beda loh antara cinta sayang sama suka. Mega cinta. Mega A aja deh. Udah. Enggak tahu. Enggak tahu. Pas skornya? Naik C10. Kenapa rendah gitu? Kayak Mbak itu jawabnya dengan logika, kenapa rendah gitu? Mega berapa? Ini tuh tentang pertanyaan nomor 5. Sendirian itu mengerikan, enggak mengganggu saya, enggak saya enggak suka. Kadang-kadang diperlukan tapi aku lebih suka berbagi hidup dengan orang kucur. Apa? Enggak mengganggu saya. Uci aja pilih. Jawabannya? Gedean siapa? Ya, B. Mega. 20. C 10. Pertanyaan nomor 6. Apakah kamu takut komitmen? Enggak, aku enggak takut. Aku orangnya suka komitmen. Enggak, kok enggak sih? Kamu takut? Oh, apa kamu kok takut? Bukan, kok kenapa dia tulisnya enggak ya? Harusnya enggak boleh tulis enggak. Jadi? Tidak. Dia tertegas. Ya udah sih, enggak ada lulus apa enggak lulusnya sih kok ngertiin kayak gini. Enggak bisa gitulah. Nilai bahasa Indonesia nanti kecil sih. Mega? B. 40. Nomor 7. Jika kamu punya uang 2M, kamu mau apakan? Modal. Saya simpen aja. Suka aja nih enggak uang banyak gitu. 2M tempelin buat jendela. Dipecahin sama orang jendelanya, Bapak. Pecahin aja. Mega mau rumah aja lah. Ya rumah habis itu enggak bisa makan, mampus. Ya udah. Iya enggak diganti kok. B 20. Kok banyak Mega? Aduh. Hari libur apa yang kamu sukai tahun baru? Mega suka C. Jawabannya 40, Noe. Kamu percaya cinta pada pandangan pertama? A. D. Enggak. Cinta pandangan pertama tuh enggak ada. Itu kayak nafsu pada pandangan pertama. Masa baru pertama kali nengok cinta gitu? D 10. Mega berapa? 20 ya. Pertanyaan terakhir. Kamu menginginkan anak banyak lah. Nah itu suka kayak di rumah tuh rame A, gitu. Banyak kan nggak tahu. Ya saya ingin. Ya minimal tuh 4, berarti maksimalnya bisa 12. Udah takut nih yang jadi calon suami Noe. Udah mundur duluan. 40. Emang dia kalau banyak anak suka deh nih laptop. Suka dia kuisnya kalau banyak anak. Ya. Oke, sekarang waktunya apa? Nilaian. Mega nilai. Dulu itu 4, 5, 6, 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
Kalkulatornya lama. Noe 240 dan Mega 300. Ini on break. Ini 240 loh. 240 ya. Selesai. Waduh. Tua. Ya Mega apa lagi dong? Gak dikenih ikan dong. Noe 240 naik nikah tua dari umur 35 45 enggak bisa nanti. Tampaknya kamu tidak berpikir tentang perkawinan, kamu memiliki prioritas lain. Mungkin kamu ingin ikuti impian kamu kemudian berurusan dengan perkawinan. Ada waktu untuk segalanya, kamu katakan saya. Iya sih emang. Nah itu kayak orangnya mikir tuh Noe dulu yang sukses, jadi gak bergantung sama suami atau apa. Pokoknya jadi pingin jadi wanita karir. Iya, mau gimana pun harus Noe yang sukses. Itu orangnya gak bisa terlalu minta gitu. Minta banget, mau beli sepatu. Kita lihat Mega, Mega 300. Memang ini kayaknya udah Mega mengawin. Kayaknya tua nih. Enggak lah, Mega lebih cepat pasti. 27, oh iya. Dari 27 ke 34. Perkawinan penting bagi kamu, itu adalah salah satu prioritas kamu. Tapi kamu memiliki prioritas lain juga. Jadi jika kamu menikah di akhir 20-an, awal 30-an, hal ini sangat memungkinkan kamu akan dapat mencapai semuanya. Amin. Tapi kita gak percaya ini sih, cuman kayak kita main game saja. Jadi kalian harus komen di bawah skor kalian berapa. Aduh, aku tahu kali skor kalian 400 gitu kan. Kalian mau cepet-cepet nikah, nanti tamat sekolah nikah langsung. Kamu udah tuh pikirannya gimana ya? Kalau emang sama-sama sukses, kalau udah bahagia orang tua, belum sukses, belum bisa ngasih apa-apa, belum bisa apa-apa. Sedih. Bakal nih. Ya sih, semua tuh udah ada jodohnya masing-masing. Kalau misalnya kalian gak dapet jodoh, pada akhirnya kalian sudah tidak ada, berarti jodoh kalian di atas surga sana, ya kan? Belum ya. Wah, itu menenangkan para-para hati jomblo gitu. Jangan lupa untuk